Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mardianti Channel. Selamat siang guys. Semangat. Terus fokus ya guys. Apapun pekerjaan kita harus fokus serta ikhlas guys. Ibu siang ini guys membahas sedikit tentang obat liver guys. Obat liver itu mudah guys, asal yakin kepada Allah kalau sakitnya mau sembuh. Jangan lupa berdoa guys. Obatnya lidah buaya dikupas guys, ambil isinya di blender jadi guys, atau dihancuri satu gelas dicampur madu guys setiap hari guys, satu bulan lah minumnya guys. Insya Allah guys, liver Anda teman-teman semua sehat, dan kalau sakit sembuh guys. Insya Allah guys. Jadi tanam aja di pot guys, lidah buaya itu manfaatnya besar guys untuk penyakit liver guys. Kalau nggak mau itu bisa juga pakai buah mengkudu di jus guys, diminum. Daunnya juga bisa guys, kalau nggak ada buahnya daunnya aja direbus diminum guys. Liver Anda bisa sembuh guys, asal rutin minumnya aja guys, setiap hari dalam satu bulan guys. Selamat mencoba ya guys, harus tetap semangat, fokus, rendah hati guys. Ibu masih belajar, sama-sama belajar guys. Video kali ini campur-campur guys, sekalian bakso obat, sekalian lihat ikan di kamar guys, ikan guys, ikannya happy guys. Lampunya masih hidup guys. Semangat terus ya guys. Ya tanaman mangga aja guys, subur. Kayak jadi bonsai sudah guys. Pemandangan rumah ibu guys. Pinang, pinangnya sudah besar guys. Buahnya ini juga bisa untuk obat nanti guys, akarnya, buahnya. Kalau yang ambeien bisa juga guys, nanti di lain waktu video ibu jelasin ya guys tentang sakit ambeien. Tadi baru sakit liver guys. Yang muda tuh guys, daun mengkudu itu guys untuk liver guys. Mudah, banyak, gratis. Semoga manfaat ya guys. Tapi kalau yang sakit parah-parah guys, kanker getah bening itu harus ditangani sama ibu. Datang aja ke sini guys,
insya Allah ibu bantu guys. Alamatnya kan sudah ada guys di video sebelumnya guys. Kanker rahim, kanker payudara, kanker getah bening. Datang aja ke sini guys, insya Allah ibu bantu guys. Yang banyak tuh kanker getah bening guys, ibu nanganinya guys, sama gangguan penyumbatan saraf. Yang mau di bypass jangan di bypass dulu ya guys jantungnya. Nah tahu ibu buka pakai tangan terapi, tangan ibu insya Allah sembuh guys. Jangan langsung dicincin dulu guys. Kalau ada yang mau cuci darah, jangan cuci darah dulu guys. Siapa tahu nggak jadi cuci darah guys. Kita terapi dulu guys. Nanti ibu kasih tahu obatnya guys. Di alam inilah guys obatnya banyak. Rumput liar. Datang aja ke sini guys. Nanti ibu bantu insya Allah. Kalau ibu ada guys di rumah. Sekian dulu video ibu siang ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.